benar-benar mau ke Mawapati, Yunda? Iya, Kakang Aditya harus segera diberitahu. Kemana jalan menuju ke Mawapati itu? Ke kiri atau ke kanan? Kilegawa dan Gendrayana akhirnya kini tiba di Gua Buaya Tidur dan bertemu dengan Nyai Durgandini. Mereka memiliki firasat untuk lebih baik bersama dalam menumpas Prabu Angling Dharma. Kangsa pun setuju karena Sudawirat memang harus dibantu ketika kembali berhadapan dengan para senopati Tumenggung dan terutama Patih Batik Madrim agar Wirat tidak terganggu ketika bertarung dengan Prabu Angling Dharma. Bopo tidak hilang. Ilmu tadi itu namanya ilmu hantu sana sini. Artinya hantu yang cepat bergerak. Berarti Bopo jadi hantu. Hantu itu cuma sebutan. Karena kecepatan jurusnya begitu tinggi sekali. Sehingga membuat kesan menghilang seperti hantu. Tapi sebenarnya tidak. Beberapa hari ini saya lihat Kanda Prabu sibuk membongkar kitab-kitab lama dan berlatih ilmu kanuragan. Maafkan Kanda Sekarwangi. Musuh yang Kanda hadapi kali ini benar-benar sangat luar biasa. Kanda Batik Madrim dan Suliwa mencemaskan keselamatan Kanda. Saya lihat ilmu yang tadi baru Kanda lakukan hampir sama dengan ilmu Halimun. Sama-sama ilmu menghilang. Beda. Ilmu Halimun bisa ditembus kalau musuh juga memiliki ilmu menghilang. Karena masuk di alam yang sama. Tapi ilmu Hanitu sana sini tidak bisa ditembus dengan ilmu Halimun dan tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Kalau Angling menjadi raja, harus punya ilmu seperti Romo. Sebaiknya memang harus memiliki ilmu yang linuwi. Dia harus cerdas, harus mampu menghadapi segala gangguan yang meresahkan rakyatnya, tapi juga harus bijak dan penuh kasih sayang kepada rakyatnya. Raja juga harus memahami ilmu dagang, ilmu pertanian, dan sebagainya. Meskipun dia memiliki para rakrian yang memang betul-betul ahli dalam setiap bidangnya. Yang ini bagus. Tolong diangkat, biar ini. Iya, ayo. Ayo. Pecelnya dua, Mbak Yu. Iya. Ada lontong, Yu? Ada. Jangan lupa ya disimpan ya. Ih, apa-apaan sih? Maaf, maaf, maaf. Maaf, maaf. Bongo. Bongo? Kamu. Tahu-tahu pada jusul kemarin. Mana Kakang Suliwango? Ada. Ayo makan. Belum. Ayo makan. Lapar. Ayolah. Ayo.
kasih lagi. Sambil memeriksa kaki Aditya yang kini telah benar-benar sembuh, Suliwa menyarankan sahabatnya itu untuk tetap meminum ramuan yang telah ia buat sampai habis. Sedangkan tujuan Aditya datang ke Mawapati adalah karena ingin membantu apabila kawanan Sudawirat datang untuk menyerang. Sudawirat sendiri sudah pernah 2 kali melakukan penyerangan. Penyerangan pertamanya gagal dan masih diampuni Prabu Angling Dharma. Penyerangan kedua pun gagal dan mengalami luka dalam terkena pukulan Patih Batik Madrim, namun berhasil kabur dan diselamatkan oleh gurunya, Nyai Durgandini. Setiap kali ku dengar nama iblis betina itu, darahku seperti mendidih. Dia masih punya hutang nyawa atas Galuh dan Empu Masura. Kalau kalian tidak keberatan, kami berdua ingin tinggal di sini beberapa hari. Tapi kami harus tidur terpisah. Makanya Tuan dan Nini cepat-cepat menikah. Jadi tidak ada tidak penghalang. Bongo, tidak jerawatan. Jangan ikut campur kamu, Ngoh. Tapi minta izin dulu sama Tuan Aji Santa di Kalinggapura. Iya, rencananya nanti pulang dari sini. Tuan, untung kaki Tuan tidak dipotong sampai di sini. Percuma jadi suami. Nakal kamu ya. Bongo, dasar. Sebelum melakukan penyerangan ke Mawapati, Kilegawa menyarankan kawannya untuk sekali-sekali membuat rencana. Selama ini mereka selalu gerubak-gerubuk, yang akhirnya morat-marit berantakan, seperti saat perang di Kalinggapura. Yang bikin repot, cara berpikir sepertinya ini, selalu menggampangkan masalah. Buat apa masalah dipersulit? Hidup itu cari yang gampang. Kalau kamu memang punya rencana, bicarakan saja. Apa? Kilegawa memiliki rencana untuk terlebih dahulu membuat kekacauan demi kekacauan. Dan di saat para petinggi kerajaan Mawapati mulai kebingungan, barulah dilakukan serangan besar-besaran. Saya kira hutan daerah sini cukup bagus. Kalau kita bertarung di kota raja, pasti banyak prajurit yang ikut-ikutan bikin recok. Di sini, kita habisi mereka satu demi satu. Bagaimana kalau lusa saja? Besok kita gunakan untuk penjajagan. Gendrayana dan Abicaraka mengamati dulu keadaan kota. Mereka tidak terlalu dikenal oleh orang-orang Angling Dharma. Besok baru kita jalankan rencana kita. Aku sendiri yang langsung menantang Angling Dharma dan Patik Madrim seperti dulu. Aku yakin, kali ini Angling Dharma akan bertekuk lutut dengan tubuh yang hancur. Tidak usah, Wirat. Kamu dan aku di sini saja. Kita sama-sama menghabisi Angling Dharma dan patihnya dengan ajian kita. Juga si Suliwa. Beri kesempatan saya untuk melampiaskan dendam saya kepada Angling Dharma, Nyai. Kamu boleh ikut mencacah tubuhnya setelah kami berhasil menghancurkannya. Dendam kami lebih tinggi daripada kamu, tukang sihir. Saya perlu jantung raja itu untuk makanan burung-burung piaraan saya, Nyai. Terserah apa yang akan kamu lakukan terhadap bangkai raja itu. Terima kasih, Nyai. Di padepokan Gunung Kencana, Padmasari sedang membicarakan Kilap Dajaya, Mahaguru Jaga Saksana, yang telah tewas terbunuh di tangan Sudawirat dengan Aji Rengka Gunung. Padahal, Empu Labdajaya sangat terkenal, memiliki kesaktian yang begitu tinggi. Priyamitra menganggap Wirat sangat beruntung karena memiliki 4 orang guru sekaligus. Suami Padmasari itu ternyata juga menginginkan agar bisa sama sakti seperti si Sudawirat, tetapi dia tidak tahu kemana harus mencari guru. Walaupun saya mendapatkan guru, itu artinya kita berpisah agak lama. Kalau itu yang membuat Kakang bahagia, saya tidak keberatan, Kang. Tapi berpisah dengan Kakang selama 2 sasi kemarin, saya tidak tahan, Kang. Bagaimana kalau kita sama-sama pergi berkelana mencari guru? Itu lebih bagus.
Pasundan. Di sana ilmu kanuraganya terkenal hebat, cepat dan bertenaga. Tapi bagaimana dengan anak kita Pawahana, Kang? Kasihan kan? Kan ada kakeknya, Ki Parun Wajah. Siapa yang tidak kenal Parun Wajah? Kakak. Wah, bagus ya, Kang. Berapa, Pak? Oh. Ya, ya. Ayo, kita kesana, ayo. Ayo, cepat. Ayo, Mbak. Ayo. Yang ini boleh, yang ini boleh. Ayo toh cepat. Iya, iya. Main duluan ya, saya mau duduk di rumah sakit ini. Tuan mau yang lebih besar lagi? Ah. Mau apa mereka di sini, Kak? Jangan-jangan burukan ini juga berada di sini. Cepat kamu beritahu sini, Pak. Wah. Loh, Tuan, kenapa dipecahkan, Tuan? Saya tidak terima, Tuan. Saya minta ganti rugi. Kuat. Tapi bukan untuk dibantu, Tuan. Oh, mau minta ganti rugi? Ya, Tuan. Minta ganti rugi. Gampang. Ini makan kambing dari saya. Terima kasih, Tuan. Kalah jengking. Ada apa? Den, tolong Den. Ada apa? Orang itu tukang sihir, Den. Dia membayar ganti rugi dengan kalah jengking, Den. Mana orangnya? Itu dia, Den. Tangkap! Ada apa? Kalian telah membuat warga kami kalang kabut dan ketakutan. Ayo menyerah! Apa? Menyerah? Sebelum kedua pendekar tua itu terus melakukan kekacauan, Aditya pun segera menghentikan perbuatan mereka. Aditya mengenali Gendrayana yang pernah membantu pemberontakan Giriwara. Aditya berniat akan menangkapnya untuk dia bawa kembali ke Kalinggapura agar dijatuhi hukuman gantung. Ayo.